Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sobat Lab School yang dirahmati Allah, segala puji hak milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita semua dan memberikan banyak kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat umur panjang, dan banyak nikmat yang lainnya sehingga kita semua dapat melaksanakan aktivitas di bulan suci Ramadan, salah satunya melaksanakan saum Ramadan. Salat dan salam semoga Allah senantiasa curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'at, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat. Sobat Lab School rahimakumullah, dalam kesempatan LDR kali ini atau Lab School Daily Ramadan, saya akan menyampaikan materi tentang tujuan dan keutamaan saum di bulan Ramadan. Ada beberapa tujuan dan keutamaan saum di bulan Ramadan, dan yang akan saya sampaikan hanya 3 poin saja. Yang pertama, saum menjadikan kita pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, tujuan dari puasa adalah menjadikan pribadi-pribadi kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tujuan dan keutamaan dari ibadah saum adalah pahalanya tidak terbatas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah, "Qul la 'amala ibnu Adam lahu illa shiyam, fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap pahala orang mukmin ibadahnya yaitu untuk dirinya kecuali puasa, karena puasa itu langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah yang akan mengganjarnya. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya seperti misalnya sedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli thumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya, perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah seperti satu bulir benih yang menjadi 7 biji, dan 7 biji tersebut tumbuh menjadi 7 tangkai, di dalam tiap tangkainya ada 100 buah. Dalam arti, ketika bersedekah, kita bagaikan mengeluarkan sebuah bulir ataupun benih yang menjadikan 7, dan 7 itu menjadi 100 hingga 700. Nah, dalam sedekah itu sangat dibatasi, tetapi di dalam berpuasa pahalanya tidak dibatasi. Karena Allah berfirman yang telah tadi saya sampaikan, fa innahu li, karena ibadah saum itu untuk Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bih, dan Allah yang akan memberi balasannya secara langsung. Yang terakhir adalah keutamaan berpuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 kegembiraan, yaitu kegembiraan saat berbuka, dan yang kedua yaitu kegembiraan saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kegembiraan ketika berbuka seperti halnya kita ketahui bersama bahwa ketika datang waktu maghrib, kita semua sangat bergembira menjambut datangnya waktu maghrib karena telah menyelesaikan ibadah saum. Dan begitu pun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kegembiraan kepada kita semua. Yang kedua yaitu dengan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian
Lab School dari Ramadan kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah saum dengan sebaik-baiknya, dan memberikan kekuatan untuk bisa saum dengan sampai akhir nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dari segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.